Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah shadaqallahu al-'adzim. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, pada awal masuknya bulan Ramadan, banyak sekali orang yang mengucapkan di antara kalimat mereka, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul siam, marhaban ya syahrul Quran. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Mengapa disebut bulan Ramadan? Karena pada bulan Ramadan, Ramidud dunuh, bulan Ramadan merupakan bulan penghapus dosa. Mengapa disebut bulan puasa? Karena pada bulan Ramadan kita semua diwajibkan untuk berpuasa. Selamat datang wahai bulan Al-Qur'an. Mengapa disebut bulan Al-Qur'an? Firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu dan sebagai pemisah antara hak dan yang batil. Berbicara tentang Al-Qur'an, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit dengan mengambil tema Tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasannya ada 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Yang pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Dalam arti, orang yang memanfaatkan lisannya, menggunakan lisannya untuk mengucapkan kalam-kalam Allah. Di setiap kali ada waktu atau kesempatan yang ada, baik waktu luar maupun sempit. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat, akan menjadi syafaat bagi sahabat-sahabat. Hadis riwayat Imam Muslim.
sahabat Fatayat yang dirahmati Allah. Bukan hanya dirindukan surga orang yang suka membaca Al-Qur'an, tetapi pikirannya, hatinya akan merasa tenang. Mengapa demikian? Karena membaca Al-Qur'an merupakan salah satu pengobat hati. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-ayat surah Al-Qur'an. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadikan penawar ataupun obat dan menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin sahabat Fatayat yang dirahmati Allah. Yang kedua, golongan yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang selalu menjaga lisannya dari hal apapun yang bertolak belakang dengan syariat agama Islam. Yang ketiga, orang yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang memberi makan pada orang-orang yang lapar. Dan yang keempat, orang yang dirindukan surganya Allah adalah yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Maka bersyukurlah bagi kita karena kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hadirin sahabat Fatayat yang dirahmati Allah. Maka dengan demikian, pada bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan amal ibadah kita, antaranya memperbanyak tadarus Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qurina wa fil qabri hisaban wa fil qiyamati syafi'an. Cukup dari saya mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan Allahu a'lam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.